Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, para guru PAUD, dan para dosen yang saya hormati, berbicara tentang model pembelajaran anak usia dini, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ada 4 model pembelajaran di pendidikan anak usia dini di Indonesia. Model yang pertama adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini bisa dibagi dalam berbagai macam sentra. Sentra yang pertama adalah sentra persiapan, sentra yang kedua adalah sentra balok, sentra yang ketiga adalah sentra seni, sentra yang keempat adalah sentra bahasa, sentra yang kelima adalah sentra bermain peran, kemudian sentra yang keenam adalah sentra memasak. Dalam perkembangan ilmu, bahwa sentra ini bisa berkembang menjadi sentra-sentra yang lain, seperti ada sentra pertukangan dan sebagainya. Saudara penonton, berikut ini dalam video pembelajaran, kita akan memperagakan model pembelajaran sentra. Untuk lebih jelasnya, bisa Anda perhatikan pada video berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Hai. Main apa ini namanya? Ini namanya main baki. Baki. Sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Ayo, siapa yang memimpin pemanasan? Ayo, siapa yang memimpin? Ya, Alexa sini. Suaranya mana nih? Mana?
bagi bagi segitiga siku-siku. Ini namanya segitiga siku-siku. Nih,
kita contohin ya, kayak gini nih. Ini tiga sih, Kusi. Aduh, gambar kedua nih bentuk geometri apa nih? Bulat. Ya, bulat atau li? Lingkaran. Terus selanjutnya bentuk apa nih? Persegi kotak. Iya, hebat, persegi empat. Terus selanjutnya? Persegi empat. Hah? Kayak gini persegi empat? Persegi empat. Iya, Cila hebat, persegi lima. Terus selanjutnya? Persegi lima. Iya, persegi lima. Terus selanjutnya persegi apa lagi nih? Persegi tiga. Persegi tiga. Terus selanjutnya apa? Bentuk apa nih? Panjang. Terus selanjutnya? Panjang. Bulat. Kecil. Bulat. Yakin bulat? Oh, oval. Oval tuh bentuknya kayak gini. Tuh kayak gitu. Terus yang ini tadi sama ya, kayak yang di atas. Segitiga apa? Siku. Siku. Nah, caranya seperti ini ya. Yang pertama kita menempel kan. Terus kita cocokkan, mana sih yang cocok gambarnya. Baru kita tempelkan seperti ini. Oke, cocok gak? Cocok. Cocok. Yuk lagi. Nah, iya nggak apa-apa. Nih siapa tadi? Vito. Gantian ya, gantian. Duduk dulu ya. Gunakan lemnya sedikit-sedikit. Ayo Vito, letakannya di mana? Oke, hebat Vito. Dan seterusnya. Terus kegiatan kita selanjutnya yaitu membangun rumah. Dari kepingan origami. Yang pertama kita buat apanya dulu kalau mau bangun rumah? Nih, kita taruh di sini. Coba perhatikan, kita taruh di sini. Terus apanya lagi yang kurang itu? Apa yang gak ada rumahnya? Itu pintu. Hah? Di atas kayak gitu. Apa? Supaya nanti kalau hujan nggak panas. Iya, kalau panas nggak terpanas. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Aku bisa. Iya, silakan sekarang untuk mulai kegiatannya.
Nah,